Kok enggak digendong? Walaupun beda ini kan beda aliran bangkrut ya. Masuk akal. Gak boleh masuk. Pada saat ini jenazah ini adanya keterkaitan dugaan tindak pidana pembunuhan secara berencana. Maka dari itu kami pun melakukan tindakan ekshumasi ini berdasarkan payung hukum serta perundang-undangan kita undang-undang hukum pidana sebagai dasar kami selaku penyidik dan penyelidik Polri untuk membuat terang suatu perkara yang sedang kami tangani. Yang jelas untuk nantinya untuk mendapatkan baik dari pihak korban untuk mendapatkan keadilan juga dari negara, yang mana kami sebagai penegak hukum wajib untuk memberikan kepastian hukum kepada warga masyarakat yang memberikan laporan kepada kami. Nah, dalam momen kali ini saya sampaikan juga kepada pihak keluarga, kami memohon izin, kami nuwun, misalnya orang Jawa, untuk membongkar kembali makam yang ada di depan kita saat ini. Pamong desa, dalam hal ini Pak Kepala Desa di sini,
dan juga warga masyarakat sekitar untuk mendukung kegiatan hari ini agar berjalan lancar, tidak ada satu kendala apapun yang mana nantinya ini untuk kebaikan kita bersama. Karena hal ini sudah menjadi hal yang menjadi perhatian publik, maka dari itu saya harapkan semua dari baik tim forensik kedokteran Kota Lampung, baik itu tentu saja. Dalam proses penyidikan, kami sebagai penyidik dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban, yakni kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain petugas keluar dulu Pak, ya, nanti ya, ya. Kita panggil untuk gali ya, nanti ya. Karena keluarga juga nggak boleh dalam ya. Petugas ya. Di luar dulu. Udah doa? Udah ya? Udah nggak ada lagi ya? Ekshumasi korban pembunuhan ini, Pak. Baik, dibatkan. Untuk hari ini, tim Satreskrim Polres Tulang Bawang dengan tim forensik Dokes Polda Lampung melakukan kegiatan ekshumasi yang mana dilakukan terhadap korban dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Ekshumasi ini dilakukan dikarenakan pada saat diketahuinya adanya tindak pidana pembunuhan, korban ini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Maka dari itu kewenangan kami selaku pihak penyidik dengan payung undang-undang kami melakukan penggalian kembali terhadap jenazah yang mana tujuan untuk mengetahui penyebab kematian daripada korban terhadap dugaan tindak pidana pembunuhan berencana ini. Setelah itu hasil kami koordinasikan dan kami kirimkan ke laboratorium forensik Polri yang mana nantinya hasilnya akan kami jadikan alat bukti. Untuk dugaan korban meninggal, dugaan korban meninggal saat ini berdasarkan hasil penyidikan dari tim Satreskrim Polres Tulang Bawang, korban meninggal disebabkan oleh adanya zat beracun yang mana berjenis potasium sianida yang kami temukan di TKP. Apakah ada penganiayaan ada tersangka korban sendiri tersangkanya? Sampai dengan saat ini untuk tindakan penganiayaan yang mengarah kekerasan terhadap korban kami belum menemukan ciri-ciri tersebut. Namun hal ini akan kami dalami setelah kami lakukan ekshumasi terhadap jenazah korban.
Untuk hasil eksamasi ini, otopsi ini keluar berapa hari? Untuk estimasi keluar hasil daripada kegiatan eksumasi dan otopsi ini kurang lebih 1 minggu. Untuk pelaku ada berapa orang? Untuk pelaku yang saat ini kami amankan dan sudah kami lakukan penahanan di Mako Polres Selangbawang ada 1 orang berinisial BP. Untuk tim medis yang diterjunkan ada berapa? Untuk tim medis yang diterjunkan ada 4 tim inti yang mana terdiri dari 1 orang kedokteran forensik dan juga 3 orang dalam hal ini keahlian dalam keilmuan forensik dan juga ada juga tim perbantuan dari mahasiswa koas Fakultas Kedokteran Ukrida. Dari harapan keluarga seperti apa? Ya biar semuanya jelas kan, semuanya terkuak aja lah kebenarannya gitu aja. Kita keluarga minta yang ya yang lebih benar lagi semuanya gitu loh Pak kan. Jadi kalau ada ini kan dilakukan ekshumasi biar semuanya jelas gimana kronologi kejadian bisa meninggalnya adik saya gitu aja Pak. Tapi memang dari awal kita sudah curiga ya. Iya Pak ya. Mungkin harapannya apa Pak ke pihak kepolisian? Para pelaku untuk dihukum yang setimpal lah intinya itu aja. Terima kasih. Sudah tahu. Ya, 2 orang aja keluarganya.